Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama siri Bunga Salju episod ke-9. So jom kita tonton. Hana, you ikut I. You tak nampak ke tengah kerja? Ikutlah, ada benda yang penting lah dari kerja you. Apa yang penting sangat sampai aku ikut you? You pergi tukar nama geran you kepada nama I. What? Yes. Aku kenal dengan you ni. Apa lagi masalah yang you nak timbulkan, Farouk? Jom, saya tanya yang boleh tak? Dah. I tahu. You plan untuk hancurkan cara Kak Azizi, kan? Tergamak, I, kan? Cakap apa ni? Kenapa I nak kena hancurkan syarikat I pula? Syarikat you? You yang fikir. Okey, itu dia episod ke-9. Saya ingatkan macam Kaisara dengan Farouk ni dua-dua dia merancang perkahwinan Kaisara dengan Azizi tu, merancang untuk dapat geran. Tiba-tiba macam Kaisara pull the plug, dia seolah-olah macam tak tahu apa-apa pasal rancangan Farouk tu. Macam seolah-olah Farouk buat kerja sendiri seorang-seorang je. Dan ada Kaisara ni macam yang saya ulas sebelum ni, dalam episod-episod sebelum ni, dia mula daripada perkahwinan yang dibuat-buat, walaupun perkahwinan tu sah dengan Azizi, dia mula menyimpan perasaan. Dia macam dia jadi sayang, dah jadi cemburu bila Azizi makan dengan Akin semua. Dan datang pula Farouk menanyakan Kaisara tentang perjanjian mereka. Kalau ada perjanjian, perjanjian lah. Tapi bila tengok adegan ni, macam seolah-olah Kaisara dengan Farouk memang tak ada plan apa-apa. So dia kontras terus, kontras dengan episod pertama drama bersiri ni, bila Farouk dengan Kaisara ni kita nampak macam pasangan romantis lah. Dia bila Kaisara jumpa Azizi, mengenali Azizi, dia terus berubah fikiran, berubah terus karakternya. Dan dia tu, dia memang kita kata, nak kata macam mana, Farouk datang dekat Kaisara tu semata-mata sebab nak geran, nak harta Azizi je. Itulah. Tapi saya pun dah pening, dah confused dah. Kaisara ni apa rancangan dia bila dia kahwin dengan Azizi? Mula tu adakah dia apa, bukan sebab rancangan dia dengan Azizi ke, dengan Farouk ke? Okey, jumpa lagi, sekian.